الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهل ربي يسر ولا تعسر وأتمم بي الخير. أما بعد، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. باب seseorang yang sembahyang sendirian di belakang saf. Duduk seorang-seorang di belakang saf. Jadi apa hukumnya? Ada juga yang ustaz selalu nampak dia sembahyang duduk seorang-seorang belakang. Sedangkan ada lagi ruang kosong di kiri dan juga kanan, dia boleh masuk. Tiba-tiba dia duduk belakang seorang-seorang. Okey, kita tengok perbahasan ya. Sebahagian daripada pendapat ulama mengatakan makruh. Mesti sekurang-kurangnya ada dua orang bila berada di dalam sesuatu saf. Okey, terus. قال الإمام أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمار. ابن أبا حرب. حربون كحربين. جدي أبا ده. مضاف إليه. أوكي ترس. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيده. قال سليمان بن حرب الصلاة. إمام أبو داود dengan sanadnya. Imam Abu Daud dengan sanadnya menyebut daripada Wabisah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki sembahyang di belakang saf sendirian. Suatu kali Rasulullah dia nampak seorang lelaki ni maknanya sahabatlah. Sembahyang di belakang saf seorang diri. Fa amarahu an yu'ida. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya supaya dia ulang balik sembahyang dia. Bila Rasulullah suruh ulang balik, sebahagian daripada ulama berpendapat bahawa sembahyang dia tidak sah. Sebab tu dia suruh ulang balik. Nampak. Kalau sah tak perlu dia ulang. Itu sebahagian daripada pendapat ulama. Pendapat yang kedua kata, suruh ulang tu kerana perbuatan itu keji, buruk. Tak elok sembahyang seorang di belakang ni. Perbuatan itu hanya makruh sahaja. Walaupun makruh tetapi perbuatan itu tidak elok, tidak disukai oleh Rasulullah. Qala Sulaiman bin Harbin as-salata. Rasulullah suruh ulang tu lah apa? Ulang sembahyang. Dalam satu riwayat, fa'amarahu an yu'ida, telah memerintahkan oleh Rasulullah akannya supaya ulang. Ulang apa? Tak sebut di situ, dia mati setakat tu je. Ada riwayat yang lain, Sulaiman kata qala Sulaiman bin Harbin as-salata, suruh ulang tu ulang sembahyang. Sebab apa suruh ulang sembahyang? Dia sembahyang seorang diri di belakang saf. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi berlaku perbahasan dan berlaku khilaf daripada kalangan ulama tentang kedudukan seseorang yang sembahyang seorang diri di belakang saf. Wa ikhtalafa as-salafu fi salati al-ma'mumi khalfa as-safi wahdahu. Telah berbeza pendapat oleh ulama-ulama salaf. Golongan salaf telah berselisih pendapat, berbeza pendapat seseorang yang sembahyang di belakang saf seorang diri. Faqala ta'ifatun, telah berkata oleh satu ta'ifah, satu kumpulan daripada golongan salaf,
La yajuzu wa la yasihu. Tak harus. Maknanya tak boleh sembahyang seorang diri dan tidak sah pula. Satu kumpulan daripada salaf kata, tak boleh buat macam tu. Sembahyang seorang diri di belakang saf, dan kalau dibuat juga sembahyang dia tidak sah. Tidak sah. Sembahyang dia tidak sah. Kerana apa? Rasulullah suruh. Rasulullah suruh ulang balik sembahyang tu. Ha, itu pendapat sebahagian daripada golongan salaf. Wa mimman qala bi dhalika an-Nakhai wal Hasan ibn Salih wa Ahmad wa Ishaq wa Hammad wa ibn Abi Layla wa Waqi'. Sebahagian salaf itu, sebahagian daripada mereka itu ialah An-Nakhai, Hasan bin Salih, Ahmad dan juga Ishaq, Hammad bin Abi Layla dan juga Waqi'. Ini beberapa individu yang disebutkan tadi, mereka berpendapat sembahyang itu tidak boleh dilakukan, iaitu sembahyang seorang diri, dan sembahyang itu tidak sah. Tetapi pendapat yang kedua kata, wa ajaza dzalikal hasan, wa ajaza dzalikal Hasan al-Basri, telah mengharuskan demikian itu oleh Hasan Basri wal Auza'i wa Malik wa Malikun wa Syafi'i wa ashab ar-ra'yi. Pendapat yang kedua iaitu Hasan Basri. Hasan Basri, Auza'i, Malik dan Syafi'i dan juga ashab ar-ra'yi. Dia ada satu kumpulan ulama dipanggil ashab ar-ra'yi, iaitu ulama yang ada di dalam mazhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan harus. Dan sembahyang itu adalah sah. Mereka mengatakan harus dan sembahyang itu sah. Kalau tadi ada hadis yang kita bacakan tadi, golongan yang kata tak harus, tak boleh, maka tidak sah hadis yang kita bacakan tadi. Ya Rasulullah dah tengok seorang lelaki sembahyang seorang diri di belakang sah, Rasulullah suruh ulang balik. Itu dalil mereka yang kata tak sah sembahyang tu. Bagi golongan yang kata sah pula, tamassakal qailuna, okey, yang kata tak sah dia kata tamassakal qailuna bi adami sihhati bi hadzal hadisi. Yang mengatakan tidak sah adalah dengan hadis yang kita bacakan tadi. Golongan yang mengatakan tidak sah dengan hadis yang kita bacakan tadi. Dan juga ada hadis yang lain. Wa bi hadisi Ali bin Syaiban, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Syaiban, alladhi akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah. Selain daripada hadis tadi, ada hadis lain. Pegangan golongan pertama kata sembahyang itu tidak sah. Selain daripada hadis tadi, ada hadis lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam sunatnya, juga oleh Ibn Majah di dalam sunan Ibn Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfa as-saffi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah tengok seorang lelaki sembahyang di belakang saf, fa waqafa. Lalu Rasulullah berhenti, Rasulullah berdiri. Rasulullah tunggu, Rasulullah nanti sampai dia selesai sembahyang. Hatta insarafa ar-rajulu. Sehinggalah lelaki itu selesai sembahyang. Dalam hadis yang kedua, Rasulullah berhenti tengok dia, tunggu dia sampai dia selesai sembahyang. Faqala lah, lalu Rasulullah kata kepada lelaki yang sembahyang seorang diri di belakang saf, istaqbil salatak, kamu ulang balik sembahyang kamu. Maknanya kamu tumpulah sembahyang kamu, kamu perbetulkan sembahyang kamu. Fala salata limunfaridin khalfas safi. Fala salata limunfaridin khalfas safi. Tidak ada sembahyang bagi seseorang yang sembahyang di belakang saf. Bagi seseorang individu yang sembahyang di belakang saf, tidak ada sembahyang. Tidak ada sembahyang, apa dia maksud? Tak sah sembahyang. Sembahyang tidak sah. Jadi golongan yang kedua kata sah sembahyang, dia jawab hadis ni. Golongan kedua yang kata harus, sembahyang seorang diri di belakang saf ni, dia jawab hadis ni, la salata, macam ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada sembahyang orang yang berjiran dengan masjid melainkan dalam masjid. Maka orang yang berjiran dengan masjid, dia tak sembahyang, dia sembahyang di rumah, tak sembahyang di masjid. Sah tak?
Sebagai ulama kata sah. Mazhab Syafi'i kata sah. Mazhab lain dia pegang zahir, hadis ni tak sah. Dengar azan, rumah dia dekat masjid, dekat masjid ke, dekat surau ke, tiba-tiba tak datang ke masjid. Golongan yang berpegang kepada hadis ini, la salata li jaril masjid illa fi masjid, tidak ada sembahyang orang yang berjiran dengan masjid melainkan dalam masjid, dipanggil apa? Nafiyus sihah. Hadis itu nafi sahnya sembahyang. Kalau sembahyang di rumah tak sah. Begitu juga la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang orang yang tak baca surah Fatihah. Jadi golongan yang kedua dia jawab hadis itu, tidak ada sembahyang, bukan tidak ada sembahyang, tidak sempurnanya sembahyang. Nafyul kamal yang selalu kita bahas. Sama ada orang yang duduk dalam hadis yang berkaitan dengan jiran, dia berada berhampiran dengan masjid tetapi dia tak sembahyang dalam masjid, la salata li jari masjid, tidak ada sembahyang, tidak sempurna sembahyang. Golongan yang kedua jawab, dia kata bukan tak sah, tak sempurna. Macam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sempurna orang yang tak baca surah Fatihah di dalam sembahyang. Jadi golongan pertama ni pegang dua hadis tadi, mereka kata sembahyang tidak sah. Kita tengok pula sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh golongan kedua yang mengatakan sah orang yang sembahyang seorang diri di belakang sah. Seorang dia ya? Maknanya dia sembahyang seorang secara munfarid. Wastadalla al-qa'iluna bi sihhati bi hadis Abi Bakrah. Adapun golongan yang kedua kata sah sembahyang, orang yang sembahyang seorang diri di belakang sah itu dengan hadis yang diambil daripada Abi Bakrah, alladhi akhrajahu Ahmad, yang telah mengeluarkan akannya oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Nasa'i dan juga Imam Nasa'i. Abu Bakrah ini annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un. Hadis itu selalu kita baca kan. Bila dia masuk dalam masjid, dia tengok Rasulullah dah rokok. Dia pun rokok ni belakang. Dia rokok dalam keadaan rokok itu dia berjalan masuk dalam saf. Sebelum sampai dalam saf, dia dah rokok. Dia rokok belakang seorang-seorang. Lepas tu dia berjalan dalam keadaan rokok, dia masuk dalam saf. Faraqa'a qabla an yafsila ila safi. Maka dia rokok sebelum sampai ke dalam saf. Fa dhukira dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Walau orang pun beritahu kepada Nabi. Orang beritahu kepada Nabi, ada seorang sahabat ni dia rokok dulu baru dia masuk dalam saf. Bukan dia sampai dalam saf baru dia rokok. Lalu orang beritahu kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi kata zadakallahu hirsan wa la ta'un. Semoga Allah Ta'ala tambahkan tamak kamu, haloba kamu untuk dapat pahala, ataupun untuk pahala jemaah, ataupun untuk mendapat fadilat berjemaah. Pahala jemaah ataupun fadilat jemaah. Dia nak cepat masuk sehingga takut kalau dia jalan sampai dalam sah, Rasulullah dah tiam, maka rakaat tu tak dapat. Dia syarat nak kira dapat satu rakaat tu mesti bersama dengan rokok. Walaupun tak sempat qiam dengan imam. Contohnya kalau kita nak masuk sembahyang kan, bila kita masuk nak sampai sembahyang tu, imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar rokok. Dapat rakaat tu. Jadi seorang sahabat yang nama Abu Bakrah ini, dia takut Rasulullah bangun, imam Rasulullah yakni imam bangun dulu. Jadi dia tak dapat rakaat tu. Sebab tu Rasulullah tahu dia buat macam tu kerana nak supaya dia mendapati rakaat tersebut. Rakaat tu dia dapat. Itulah Rasulullah doa, semoga zadakallahu hirsan, semoga menambahkan akan engkau oleh Allah Ta'ala itu tamak untuk dapat pahala jemaah itu, wala ta'un, lain kali jangan ulang. Nanti hadis ni ada tajuk yang khusus selepas daripada ni. Nanti kita bahas sambung perbahasannya pada tajuk yang selepas daripada ini.
Wa fil hadisi annahu raqa'a duna safi. Dalam hadis ini Abu Bakrah tadi dia rakaat sebelum masuk dalam saf. Falam ya'murhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi i'adatus salah. Rasulullah tak suruh ulang balik. Rasulullah kata ulang, jangan ulang perbuatan itu. Tapi Rasulullah tak suruh sembahyang, tak suruh ulang balik sembahyang tu. Menunjukkan sembahyang dia sah. Sebab tu golongan yang kedua kata sembahyang tu sah. Falau kana man shala khalfa as-safi la tujzi'uhu salatuhu. Kalau sekiranya seseorang yang sembahyang di belakang saf itu sembahyang dia tidak memadai, tidak sempurna, lakana man dakhala fi as-salati khalfa as-safi la yakunu dakhilan fiha. Nescayalah orang yang sembahyang tak masuk dalam saf itu tak kira masuk dalam sembahyang. Kalau sekiranya seorang sahabat tadi dia tak sempat masuk dalam saf. Kalau kira, kalau dikatakan dia tak masuk dalam saf tu tak kira sembahyang, maka sembahyang dia tidak sah. Tetapi tak, Rasulullah kira sembahyang dia tu sah. Sebab tu Rasulullah kata wala ta'ud, jangan ulang perbuatan tu. Sembahyang tu sah. Menunjukkan dia masuk dalam sembahyang lah tu. Walaupun tak sempat masuk dalam saf lagi. Ini hujah golongan yang kedua. Okey. Hadis yang tajuk yang berikutnya. Bab rajuli yarka'u duna safi. Bab seseorang yang rokok sebelum saf. Ini ada hadis yang kita bacakan tadi. Selain daripada hadis la salata limunfaridin khalfas safi itu, dia sama dengan tidak ada sembahyang bagi seseorang yang duduk di belakang daripada saf seorang diri, sama dengan la wudu'a liman lam yusammi, tidak ada wuduk bagi orang yang tak baca bismillah. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri, orang yang tak baca bismillah ketika ambil sembahyang tu sah tak wuduk dia? Sah kan, cuma tak dapat pahala bismillah kan? Begitu juga la solat tadi, tidak ada sembahyang orang yang sembahyang seorang diri di belakang saf. Lalu dia ambil hadis ni la wudu'a lam liman lam yusammi dengan hadis la salata li jaril masjid illa fil masjid. Okey, terus qala Imam Abu Dawud haddatsana Humayd bin Mas'alah anna Yazid bin Zurayh haddatsahu haddatsana Sa'id bin Abi Arubah an Ziyad bin A'lam حدثنا الحسن أن أبا بكر حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال فرقعت دون صفي فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. Imam Abu Dawud dengan sanadnya menyebut daripada Abi Bakrah tadi, dia telah memberitahu bahawasanya dia masuk, Abu Bakrah ni satu hari dia masuk di dalam masjid, wan nabiyullah sallallahu alaihi wasallam raki'un, nabi di dalam keadaan, hal keadaan nabi, keadaan nabi sedang rokok pada masa tu. Lalu Abu Bakrah kata faqala faraqatu duna safi, lalu pun aku rokok sebelum masuk dalam saf. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, selepas habis sembahyang nabi kata kepada dia zadakallahu hirsan wala ta'un, semoga menambahkan akan engkau oleh Allah Taala itu tamak, wala ta'un, jangan kamu ulangi. Okey, kita tersengok di sini bagaimana cara bacaannya, wala ta'un ke wala tu'id ke wala ta'du. Ha, dulu kita dah sebut dah kan, ingat tak? Tak ingat. Jadi da'alahu bil hirsi 'alal ibadah. Rasulullah doa untuknya supaya dia tamak halaba dalam ibadat. Tamak nak dapat pada jemaah. Biasanya orang tamak halaba ni bab apa? Harta, pangkat, wang ringgit, yang tu orang duk pulunlah, berebut-rebut. Berlaku hasad, cemburu, tengok orang lain lebih di sudut harta daripada dia. Tapi orang tak tamak
tak berebut di dalam buat ibadat. Li'annahu mahmudun, tamak di dalam buat ibadat itu suatu perkara yang dipuji. Tamak, bersungguh di dalam melakukan ibadah itu satu perkara yang dipuji. Walakin bihaitsu yuwafiqu syara'. Tetapi mestilah tamak itu, ibadat itu sesuai dengan syarak. Kalau tamak buat ibadat yang mana ibadat itu tak sesuai dengan hukum syarak. Kita selalu ulang nak jadi ibadat itu tiga syarat. Pertamanya beriman, yang keduanya ikhlas, yang ketiganya sesuai dengan syarak. Kalau tak sesuai tak dapat pahala walaupun bersungguh. Walaupun pulun, walaupun tamak, tapi tak sesuai dengan syarak. Rasulullah tak pernah ajar ibadat tu. Sahabat pun tak pernah buat. Maka ibadat itu tidaklah dipuji tetapi dikeji. Ha, dia kata di sini, fa innal hifza 'ala al-ibadati biwajhin la yuwafiqu syara' la yuwafiqu syara'a mazmumun. Mana-mana ibadat tidak menepati kaedah syarak, maka ibadat itu adalah dikeji walaupun dia tamak, walaupun dia bersungguh pulun nak buat ibadat. Ibadat itu dikeji. Sia-sia tak dapat pahala. Walihada qala, oleh kerana itu Rasulullah bersabda, wala ta'un bi fathit ta. Maknanya ta tu fathah. Fathah di atas wa dhammil ain. Maknanya dhammah ain. Maknanya la wala ta'un. Difathahkan, dibagi ataskan ta, didhammahkan ain, dibagi depankan ain. Makna apa? Nuhiyami, ditegah. Wala ta'un itu maknanya ditegah. Rasulullah telah menegah. Min ada ya'udu. Kalau wala ta'un daripada ada ya'udu, maknanya jangan ulang perbuatan tu, jangan buat macam tu lain kali. Lain kali masuk dalam sah baru rokok. Jangan tak sampai dalam sah lagi dah rokok. Itu dengan makna ulang. Min ada ya'udu. Ayi la ta'un antaraka'a duna safi, iaitu janganlah kamu ulang rokok sebelum masuk dalam saf. Hatta taquma fi safi, sehingga kamu berdiri di dalam saf. Itu makna la ta'un, makna pertama. Kama akhrajat Tahawi, sebagaimana yang dikeluarkan, telah mengeluarkan oleh Imam Tahawi, an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum as-salata idza ata ahadukum as-salata fala yarqa' duna as-saffi hatta ya'dhana makanahu min as-saffi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tahawi, apabila datang seorang kamu akan sembahyang, Rasulullah kata dia jangan rokok sebelum masuk dalam saf sehingga dia mengambil kedudukannya. Maknanya dah duduk dalam saf dia baru dia rokok. Wa yuhtamal an yakuna ma'nahu, tadi makna yang pertama wala ta'u tu tadi, jangan ulang perbuatan itu, perbuatan rokok sebelum masuk dalam saf. Yuhtamal an yakuna ma'nahu, diandaikan yang kedua boleh jadi dengan makna la ta'u itu, wala ta'u an tas'a ila salati sa'yan yahfizak yahfizuka fihi nafs. Dia kata di sini jangan ulang berjalan cepat. Tadi jangan ulang rokok sebelum saf. Itu makna pertama. Makna yang kedua, jangan ulang berjalan cepat. Tenang sahaja, sehingga kan ada hadis yang lain, fa alaihi himus sakinah wal waqar. Kita dah baca dalam Sahih Bukhari. Idza uqimatis salah, apabila diiqamatkan sembahyang, fa'alaikum bis-sakinah, kenalah kamu pergi sembahyang itu dalam keadaan tenang dan juga bersopan. Sebab bila kita lari ataupun berjalan dengan cepat masuk dalam saf, dia termengah-mengah. Nafas kita tersekat-sekat. Sebab apa? Penat lari tadi. Penat berjalan cepat. Jadi pada ketika itu, bila kita masuk dalam sembahyang, boleh datang khusyuk tak? Tak khusyuk. Dia duduk fokus tentang penat dia tu. Dia duduk fokus bukan kepada Allah, bukan ingatan kepada Allah, bukan tawajuh kepada Allah. Tetapi dia duduk fokus. Dia fokus, dia tumpu tentang
penat dia tu. Ha, makna yang kedua, jangan cepat. Wala ta'ud di sini, wala ta'ud antas'a ila salati sa'yan. Ha, jangan kamu cepat, jangan ulang kamu berjalan cepat masuk dalam saf sehingga kamu termengah-mengah. Ha. Makna yang seterusnya, yang ketiga, la ta'ud fi ibta'il maji. Lain kali jangan lambat. Sebab tu yang kamu tak sempat tadi. Lain kali datang jangan lambat. Lain kali, maksud yang ketiga, jangan ulang lambat datang sembahyang tu. Bila lambat datang tu yang sembahyang di belakang soh. Kalau sembahyang awal, boleh duduk dalam soh. Jangan ulang, jangan lambat lain kali. Fi ibtalil maji'i ila solah, jangan lambat. Ha. Makna yang keempat, wala ta'un. Maknahu la ta'un ila dukhulika fi saf wa anta raki'un. Jangan ulang lagi. Masuk engkau di dalam saf hal keadaan engkau rokok. Fa innaha kamasyiyati kamasyiyatil bahaim. Seperti berjalannya binatang. Okey, bacaan yang kedua. Qala al-qari. Mula anil qari. Ha, disebut dalam Mishkat Masabih kan. Waruya, dan ada riwayat wala ta'du. Tadi wala ta'ud, jangan kamu ulang. Wala ta'du bisukunil ain, maknanya dengan matinya ain, wa dhammid dal, dan didhammahkan dal, dibahi depankan dal, minal adwi. Minal adwi ni maknanya jangan melampau. Wala ta'du maknanya jangan melampau. Aila tasra' fil mashyi ila salah, jangan melampau berjalan ke dalam, ke dalam berjalan ke sembahyang, berjalan kepada sembahyang. Kalau kamu cepat sangat, tu yang jadi penat tadi. Maknanya la tasra', jangan cepat sangat. Filmasi ketika kamu berjalan ila saf, ila solah, ke dalam sembahyang. Jadi wasbir hatta tafsila ila safi. Sabar, kamu berjalan tu dengan tenang sehingga masuk dalam saf baru rokok. Ha, itu maksudnya. Summa syra', kemudian kamu mulakan summa syra' fi solah, kemudian kamu mula sembahyang. Qila, nak baca macam mana? Dikatakan bi dhammit ta' wa kasril ain, dan dikasrahkan ain. Minan i'adah, maknanya daripada ulang. Maknanya ayi la tu'id. Tadi wala ta'ud wala ta'du. Wala ta'ud wala ta'du wala tu'id. Bacaan yang ketiga. Kalau bacaan yang ketiga la tu'id, la tu'idus salata allati sallaitaha. Jangan kamu ulang sembahyang yang telah kamu buat tadi. Sembahyang tadi eh dah. Sembahyang tadi dah okey dah. Cuma lain kali janganlah rokok sebelum masuk saf. Ha, yang ni masuk peksa ni. Baca macam mana? Ha, jadi ustaz ulang sekali lagi. Wala ta'un. Wala ta'du. Wala tu'id. Kalau wala ta'un, apa makna dia? Apa terjemah dia? Apa huraiannya? Apa mafhumnya? Apa ah? Wala ta'un. Kalau wala ta'du, bagaimana terjemahannya, bagaimana mafhumnya? Kalau wala tu'id, bagaimana terjemahannya, bagaimana mafhumnya? Yang ni semua masuk peksa ni. Okey, terus. Qala Imam Abdul, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hamad, qala Ziyad bin A'lam, anna Aba Bakr ja'a Rasulullah sallallahu alaihi جاء رسول الله في راكع فركع دون صف ثم مشى إلى صف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون صف ثم مشى إلى صف فقال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود إمام ترس قال أبو داود زياد بن أعلام زياد بن فلان بن قرة وهو ابن خالة يونس بن عبيد تفريعي أبواب السدرة. Okey, habis. Imam Abu Daud dengan sanadnya daripada Abu Bakrah juga, dia kata dia telah datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah datang dalam keadaan Rasulullah telah rokok. Bila dia datang tu Rasulullah dah rokok dan sembahyang. Lalu dia rokok di belakang saf. Lepas tu dia berjalan masuk ke dalam saf.
Apabila selesailah oleh Nabi SAW sembahyangnya, Nabi kata, siapa daripada kalangan kamu yang rokok sebelum masuk dalam saf? Siapa dia? Siapa daripada kalangan kamu tadi yang dia rokok dulu sebelum masuk dalam saf? Abu Bakar kata, saya wahai Rasulullah. Dia mengaku. Banyak orang buat salah, dia tak mengaku. Oh, ini dia mengaku. Kamu kena buat salah, mengaku tak? Ha? Mengaku? Kata sorok sembunyi. Bukan kata sorok sembunyi, dia tipu pula. Dia tak buat. Dia bagi helah pula bagi alasan. Jadi, sebab itu, dalam Quran kata, kunu ma'us sadiqin, sentiasa benar bersama dengan orang-orang yang benar. Kenalah sentiasa bersama dengan orang yang benar. Dia sendiri tu kena benar. Sentiasa berkawan, bergaul dengan orang yang jujur, orang yang benar. Jangan tipu. Ha? Jangan dusta. Ha, jadi sahabat ini dia kata, dia mengaku dia. Saya wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, semoga akan menambah akan kau oleh Allah Ta'ala tamak lain kali wala ta'ud. Jadi wala ta'ud tadi, tiga bacaan. Sama ada wala ta'ud, wala ta'adu, wala tu'in. والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته